Hai guys, kali ni aku akan kongsikan beberapa mods rumah kebun yang ada dalam Farming Simulator 22 yang mungkin korang berminat untuk guna dalam gameplay korang. Yalah, boring lama-lama guna rumah yang tak ada interior, tak boleh nak masuk kat dalam tu kan. Okay, video ni mungkin agak panjang sebab aku sekalikan dengan walk around kita tengok interior dalam rumah tu. Tapi kalau korang tak berminat, aku sediakan timestamp, korang boleh skip ke nombor yang seterusnya. Okay, let's go. Yang pertama, kemah. Sebab apa kemah guys? Sebab kemah ni makan space yang sangat-sangat kecil. So kalau korang nak jual korang punya rumah yang sedia ada, korang nak letak greenhouse dekat tapak tu, so korang boleh letakkan kemah sebagai ganti lah, ataupun apa-apa yang korang nak buat lagi lah. Cuma kemah ni dia tak ada toilet guys. Yes, siapa perlukan toilet dalam game guys? So kita ada buai, kita boleh ada sleep trigger, kita boleh tidur, dan ada pokok bunga sikit lah. Sini kita ada wardrobe, kita boleh tukar baju. Ha, senang guys. So semua dah ada dekat sini kecuali toilet. Alright, dan pintu dia tak boleh tutup. Dia ada interior. Okey, alang-alang tu aku tunjukkan dekat korang cara macam mana korang nak buang rumah sedia ada korang tu. Okey, korang masuk dalam construction dan korang tekan je dekat korang punya rumah tu. Korang boleh jual dekat situ dan boleh juga korang nak rename. Okay, so jual sahaja, rumah korang akan hilang dan korang boleh masukkan rumah yang baru. Korang boleh belilah. Yang kedua, yang ini dipanggil tiny house, tapi aku lagi suka nama dia compact house sebab dia sangat-sangat compact dan sangat-sangat function. Dia kecil tapi dia ada interior yang sangat-sangat menarik. Ha, nak tahu kenapa? Korang tengok dekat luar kita ada sleep trigger. Kita boleh tekan nak tidur ataupun tak. Ada juga tempat duduk. Okay, kita boleh masuk dekat dalam ni. Okay, so korang boleh tengok dekat sebelah kiri ada sofa pendek kecil je dekat bawah tu. Okay, ada pintu dan ada dapur. Terus dapur guys. Dan dekat sebelah kanan ni ada meja makan. Ha, compact guys. Sangat-sangat simple. Boleh tutup pintu lagi kalau hujan kan. Okay, so kita tengok apa yang ada dekat sebalik pintu ni. Wow guys, ada toilet guys. Ha, tadi kemah tak ada toilet, yang ni ada toilet. Sangat-sangat compact, tempat kecil je. So kalau korang nak tidur, korang kena tidur atas sofa ke? Tak, korang just buka je dekat dinding ni, korang turunkan katil. Ha, compact kan? Sebab tu aku cakap ni compact. Okay, sangat-sangat menarik. Salah satu pilihan untuk korang jugalah. Siapa yang perlukan ruang dan korang takut sejuk, korang perlukan pintu. So inilah mods pilihan korang. Seterusnya, yang ketiga adalah logging house. So yang ini korang boleh letak dekat kawasan pembalakan korang, rumah balak korang. Korang tengok semuanya kayu guys. Cantik. Okey, jom kita tengok apa yang ada dekat sebelah dalam. Kat luar ni tak ada apa sangat lah. Oh, ada paip air. Ya ke paip? Ada tempat duduk. Okey, so kita masuk. Assalamualaikum. Wah, terus ada katil, ada... Okay guys, yang ni function yang sangat-sangat menarik, Swiss dia ni. Okay, kalau korang, contohnya korang balik malam ni, biasa dalam kawasan pembalakan memang gelap. So, tak nampak, kita tak nampak kan, kita masuk-masuk gelap. So, korang nak cari Swiss sangat-sangat senang. Korang tengok kalau tutup Swiss pun, Swiss dia still glowing lah, menyala lah kan. Okay, so kita ada dapur, meja makan, ada macam box tu, kita ada katil dengan sleep trigger. Wow, bathtub. Oh, ada wardrobe lagi. Ha, boleh tukar baju juga. Okay, so kat sebelah atas ni kita boleh naik ke tak?
Sebab tak salah aku tadi dekat luar tu kita boleh nampak dekat atas macam ada ruang. Okey, tak apa. Kita pergi check sekejap. Kita tengok. Sebab dia macam ada ruang kat atas. Ada tingkap lagi, guys. Alamak, tak nampak lah, guys. Ada jalan masuk ikut tepi ke? Aku tak pastilah. Ha, macam ada ruang dekat atas kan? Okey, tak apa. Aku rasa kita rungkaikan misteri dekat sini. So, kita ambil kereta dulu. Kita akan panjat tengok ada apa dekat dalam tu. Okay, just nice. Okay guys, kosong je guys, tak ada apa-apa pun. Yang seterusnya, yang keempat, ini dia American Farmhouse. So, kita tengok keliling dulu. Wow, dekat sebelah belakang ada dua pintu. Mungkin terus ke ruang dapur atau... Tak apa, sekejap lagi kita tengok. Ada Swiss ke ni? Oh, bukan. Okay guys, jom kita masuk kat dalam. Kita tengok American Farmhouse macam mana. Oh, menarik dan selesa kemas. Ada ceiling fan. Okay, kapet pun cantik. Piano lagi guys. Sebelah kanan terus dapur. Okay, dapur dekat depan. Meja makan. Dan macam ada ruang sikit lah. Dapur ni macam bilik yang dipecah. Okay, tingkap dia macam ada tinted guys. Kalau nampak luar tu macam gelap sikit. Okay, dia ada Swiss. Wow, memang nice. Malam-malam memang cantik bila ada Swiss. Okay, ada peti ais. Ada coffee maker. Coffee maker dia tak function. Ada benda apa entah ni lah. Oh ya, yeah, microwave. Dan jom kita masuk sini. Oh, ada toilet dekat sini guys. Ada bathtub. Bathtub, toilet. Okey, cantik. Ni macam ada ruang untuk wardrobe ni rasanya. Boleh buka tak? Okey, tak boleh buka. Okey, ada slip trigger dekat situ. Yang ni apa pula? Okey, ni mungkin wardrobe lah. Untuk tukar baju. Tapi macam tak boleh je aku tekan ni. Naik pintu yang tertutup. Okay. Dan pintu ni slip trigger lah. Slip trigger kita test. Okay, boleh. Tak ada wardrobe tak apa guys, asalkan slip trigger berfungsi. So dekat luar. Tapi bila dekat dalam tu rasa macam dekat luar ni waktu maghrib je kan. Ha, so nampak macam gelap dekat luar. Okay, so next room. Oh, bilik anak bujang rupanya. Okay, nice. Ada Swiss. Okay guys, yang ni Swiss dia berbeza dengan yang luar. Okay, sesetengah modest tu memang dia buat satu Swiss untuk semua lah. Tapi yang ni dia buat satu bilik berbeza. Bilik lain pun berbeza. So kalau nak masuk kena buka tutup Swiss sendiri. Cuma pintu dia tak berfungsi. Ni pintu apa pula? Okay, ni pintu keluar. Yang hai, tak boleh buka guys. Ha, dia terus buka pintu yang ni sahaja, yang keluar ni. Jom kita tengok ada ruang ke? Tak ada. Boleh tembus ke sini? Oh tak, dia memang ada ruang dekat dalam tu guys. Mungkin wardrobe juga. Cuma tak berfungsi lah. Okay, itu sahaja untuk rumah American Farmhouse. Yang kelima. So, ini daripada Elk Mountain Ranch. Ah, yang ni packing. Elk Mountain Ranch memang semua best-best guys. So, ini yang pertama yang dimasukkan dalam Farming Simulator 22 sekali dengan garage. So, kita akan review dua daripada Elk Mountain Ranch. Yang ni sekali dengan garage lah. Korang boleh tengok. Garage ni dia terpisah lah asing dengan rumah. So, korang boleh letak
korang punya garaj ni, tak kisah menghadap ke mana ke, menghadap rumah ke, menghadap luar ke, dia tak sekali bergabung dengan rumah lah maksudnya. So senang, semua benda pun pintu semua boleh buka, banyak kereta boleh masuk kat dalam tu. Okay, rumah ni aku ada gunakan dalam aku punya gameplay sebelum ni, kalau korang perasan. So kita masuk tengok, ada tempat sangkut baju dan terus dapur dekat sebelah kiri. Right. Menariknya TV dia guys dekat atas sana tu. Ada laporan cuaca. TV-nya dekat atas. So korang boleh tengok sambil korang tidur dekat atas. Sekejap lagi kita tengok sebab apa aku cakap sambil tidur dekat atas boleh nampak. Okey, ini korang boleh tekanlah switch macam biasalah kan. Okey, cerah sikitlah. Sikit saja, tak banyak. Lampu dia pun cantik, duduk dekat bumbung. Ceiling fan semua ada. Okay, dapur dia ada island table macam ni. Coffee maker lagi. Okay, yang ni dapur zaman dulunya, siap kayu api. So kita naik atas. Untuk rumah ni aku tak berapa minat sebab dia punya katil terus, memang ruang atas ni satu katil besar terus, dia tak ada ruang banyak lah. Maksudnya memang untuk korang je, satu family. Okay, boleh ada slip trigger dan ada office. Daripada tingkap dia memang cantik, boleh nampak luar daripada tingkap atas kan. Alright, dalam ni adalah dia punya bathroom. Memang menarik juga sebab besar. Bathroom dalam Elk Mountain punya modding ni, memang besar guys. Apa-apa saja lah rumah dia. So sekejap lagi kita tengok yang nombor 2 macam mana. Kat sini korang boleh tukar baju lah, ada wardrobe. Okay, so tapi yang tak bestnya, korang kena keluar ikut depan untuk korang pergi ke belakang rumah. Korang tak ada pintu kat belakang lah, tapi dia ada balcony yang sangat-sangat besar. Next, juga daripada Elk Mountain Ranch modding. Yang ni. Yang ni memang aku pernah main dalam Farming Simulator 19. So rumah dia sangat-sangat besar, tapi garaj dia bersambung lah. Okay, dia bersambung garaj dia macam ni. Tapi benda ni kira baru lah. Sebelum ni tak ada basketball punya jaring ni. So, kalau ada bola nanti kita boleh main lah terus. Sebelum ni memang tak ada. Dan bunyi dia sangat-sangat kuat guys. Masa aku main Farming Simulator 19 ni lah rumah yang paling aku suka. Aku ada buat video walk around. Okay, so kita masuk ikut pintu garaj. Kita tak masuk ikut depan eh. Kita masuk ikut pintu garaj. Alamak, dia kecil sikit. Okay, ada ruang macam ni lah, sangkut-sangkut baju kalau korang turun daripada kenderaan. Sebelah kanan, kalau korang basah ke apa, terus ada dobi kat sini. Ada dryer lagi, okay. So, next room adalah office. Memang trademark dia lah, dia punya office. Dengan ada peti besi. So, macam ni lah dekat dalam dia. Dan kalau kita terus ke hadapan, kejap kita tekan switch dulu. Okay, yang ni memang sangat-sangat cerah lah berbanding rumah yang sebelum ni. Okay, ada dapur. Memang besar. Ada chest lah. Ni pun baru ni. Sebelum ni tak ada. Okay, apa yang menariknya, dia punya... dia ada espresso machine. Kita boleh bancuh kopi sebelum kita pergi berkebun. Right, so macam ni lah dia. Ni adalah ruang tamu lah. Kat sini ruang tamu. Tak ada besar sangat lah. Kecil juga. Okay, ni adalah pintu hadapan. Kalau kita masuk ikut depan tadi, inilah depan dia. Ada ruang lagi kat tepi ni. Dan kalau korang ambil decoration punya pack, korang boleh decorate sendiri lah dekat luar ni. Korang nak letak pasu bunga ke, meja BBQ ke,
So kita pergi belakang, belakang pun ada ruang yang sangat besar, cuma tak berbumbung untuk bergosip petang-petang bolehlah. Okay, dekat bawah ni juga ada bilik air. Bilik air dia sangat-sangat besar. Bilik air bawah lah. Atas ada lagi bilik air guys. Ha, rumah ni menarik. Okay, so jom. Oh, sebelum tu kita tengok daripada tepi ni dulu. Ha, korang tengok dia punya. Menarik. Sebelah kanan ada sofa. Right, ha, ni dia punya ruang. Okay, kita masuk dalam ni. Ni bilik master bedroom. Ada sleep trigger kat dalam ni. Bilik yang nombor 2. Tanpa tingkap. Yang ni korang kena pasang koil kat dalam. Okay, yang ketiga ni adalah bilik air dekat ruangan atas. Siap ada tap dan sangat-sangat besar. Boleh tidur kat dalam ni. Ada karpet kan. Ada wardrobe lah. Kita boleh access kita punya wardrobe daripada atas ni. Simple. Ha. Memang kemas. Dan yang terakhir, nombor 7 tak salah aku. Semua sekali 7. So ini sebenarnya alternatif lah. Sebenarnya yang ni adalah boleh aku kata sebagai bangsal. Ada ruang nak letak-letak barang semua. Dan dia ada silo sekali kat sini. So ini bukan semata-mata rumah lah. Tapi dia ada rumah guys. Untuk orang yang simple, yang dia nak rumah dia bergabung dengan silo, so tak makan ruang banyak. So inilah pilihan korang lah. Ni dia macam Spiderman punya bangsal juga. Disebabkan sangat-sangat banyak sarang spider dekat dalam ni. Oh, aku memang geli. Lepas tu, so dekat garaj ni ada lagi 2 sarang spider. Ni ruang untuk pergi ke tempat tadi lah. Ni silo kita. Okay, so pintu ni adalah toilet. Korang boleh masuk terus toilet dekat sini. Menarik juga toilet dia. Ruang yang sangat-sangat besar. Okay. So kita boleh naik atas. Kita tengok ruang dekat atas macam mana. Okay, bersepah sikit lah kat sini. Boleh letak kasut dengan baju. Ada pintu lagi. Okay guys, itu dia. Dia lebih kurang macam bangsal lah. Senang cerita kan. Ada sofa, tangga merata-rata. Barang bersepah-sepah. Ini ruang tamu dia. So ada macam-macam sarang spider. Yeah. Dia ada ruangan atas lah. Kita tidur dekat ruangan atas. Dan ada barang-barang seakan bangsa lah. Memang ada dapur lah juga kat sini kan. Alright, jom kita naik tengok dekat atas. Okay, dekat atas dia tak ada banyak decoration sangat. Sekadar ada satu katil je. Dan juga tak ada sleep trigger. Sleep trigger ni korang boleh access dekat pintu masuk tadi. Korang tekan je R. Ha, so ada sleep trigger kat situ. Okay guys. So sampai dekat sini sahaja video untuk kali ni. Harap-harap korang berpuas hati dengan perkongsian yang aku bagi ni. Dan kalau korang ada soalan, korang boleh drop dekat ruangan komen. Kalau korang suka dengan video ni, tolong like. Dan siapa yang belum subscribe, minta tolong subscribe. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye guys.